Selamat pagi. Hari ini saya mau nyokoin baru nih, rambut semalam jenggot sama kumis. Model cukur rambut cuman sisir sama gunting sama pisau silet. Dah, bismillahirrahmanirrahim. Kubannya kelihatan banget. Kalau di salon jadi masih dipegangin yang cakep-cakep di sini enggak boleh. Mau diremes sendiri. Cucian kali diremes. Mancing enggak boleh. Potong rambut di salon pun enggak boleh. Elah, orang lagi begini malah nyukikan. Kegunting ya kulitnya ya? Ya enggak, kan begini kok. Elah, yang ngomong begini. Kok perih? Geli tau. Geli ya, orang lagi gini-gini malah ngikir-ngikir. Apa itu bahasanya ngikir-ngikir? Pokoknya lah, kamu tadi. Oh, rambut keriting mending nggak ketahuan kalau dipotong. Kalau rambut lurus susah. Ini kan jadi seger entar. Nggak kucel. Oh iya, orangnya aja mental ya, bukan ini. Kalau di salon kan memotong rambut mutar, karena di sini ya orang aja mutar ya, benar benar pak ini beda jadi ini. Oh, tidur mah kalau kayak gitu. Ayam angkem berapa ya? Bulan? Berapa minggu? Berapa hari? Apa? Setahun. Angkrem kok 21 hari. Berarti dia sebelum tahun baru udah setahun ini. Antem apa sih? Oh, di sana seger. Nah, yang motong cewek jadi mana kalian? Dem-dem kenapa sih? Oh, lama-lama ya tinggalin nih, nggak dipotong. Gak apa-apa tinggalin, duitnya udah ditransfer ini ke saya. Iya, Omar was-was, duitnya belum ditransfer. Hmm.
Jangan tinggalkan aku. Untung kamu kalau ya tinggalin mah. Ya kan tadi kamu yang ngancam tinggalin, saya kan nggak suruh kamu pergi. Yeh, cinti lo tamu jadi perempuan. Paling-paling kalian pergi baru keluar 1-2 hari tuh. Balik lagi, incelik kemari. Apa balik? Enggak usah ketinggalan. Ya was-was ya kalau belum ditransfer ya. Banyakannya ya isinya. Jelas. Dua-duanya. Jelas. 90%. Jelas. Apa ya? Nabrak aku ini. Nabrak apa? Motor. Jim ah kebiasaan di ngaget-ngaget gitu lah. Kaget beneran kan. Antum tuh banyak rambutnya, bukan apa-apa rambutnya. Ya kamu motong rambutnya banyak rambutnya, wajar mah. Bukan banyak rambutan, rambutnya. Mata aku malah merem nih ya karena ini ya
Karena apa namanya? Karena sentuhan. Nggak ada kuatnya. Mandi makanya jadi segel. Katanya. Wis, dikit lagi. Masih ada yang baru. Diam ini kan sila tuh.
Cara itu mah. Lu iris itu mah, tuh dingin banget rasanya tuh. Hati udah ya. Aduh. Wis paris nih. Aduh. Dokter. Udah. Au. Privat. Ya, darah-darah nih. Pakai dua mulut gini, itu yang cukup. Aduh kena, ya babe, kena ya di apa-apa gitu. Ya kan babe, lu udah tua, udah dekat kuburannya. Yang nyiksa cucunya lagi. Tuh. Diam-diam kenapa? Munasir itu wajahnya. Sip, bagus kuping dah. Jadi begini doang, wis ganteng lah. Dah. Coba bajunya. Terima kasih bedak tuh.
Kamu sabar, 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 sabar. Saya nikahin kamu tuh udah sabar banget. Ini diwakin alkohol aja ya? Gak usah. Dikit. Gak usah. Ya, takut perlis. Ini kan baru baru tumbuh berburuk, baru mau dewasa. Dah. Masih banyak begini burungnya, udah bagaimana? Kamu melek nggak sih? Melek dong. Baru banyak burungnya, malah di muka lu emang ciumin apa? Ya mimpi lah. Oh kesempatan menemat ini ketok. Ketok apa mau dilap begini? Kamunya mangap, lah ya bunyi pok begitu. Wis lah. Guru-guru baru, kamu kirain udah mau selesai. Ini ditaruhin bedak dulu, baru dikipit. Mau depelit banget sama bedaknya. Kita buta-buta bedak dulu. Ya orang udahan sih. Kan wangi ya. Belum mandi. Kalang bayi nih. Dang dang ceret bocor. Wis. Satu nurut aja saya. Dipotong rambutnya, dicabut jembutnya. Wis bodo amat. Tuh tukang cukurnya lihat tuh.